Selamat datang di Farscape. Ini adalah game zombie survival. Di sini diawali dengan karakter kita yang tiba-tiba terbangun dan tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Ini cukup klise untuk game-game bertema zombie survival seperti ini. Nah, di sini karakternya bisa kita gerakkan ya. Sebenarnya ini adalah semacam tutorialnya. Kalian bisa lihat karakter juga bisa berjalan ataupun berlari dengan cara klik tombol seperti ini ya. Yang di atasnya ada semacam misi yang bisa kita selesaikan atau petunjuk. Jadi di tengah hujan karakter berjalan dengan pelan karena kepalanya masih pusing ya, dan dia melihat ada minuman ya yang tergeletak di tengah jalan, kemudian menghampiri minuman tersebut dan mudah-mudahan bisa mengurangi dahaga atau hausnya. Nah, kita bisa simpan untuk minumannya di sini, inventory. Kemudian dia melangkah terus maju dan dia mendapati jalan yang tertutup ya, dengan beberapa kepulan asap dan kendaraan yang terbakar. Dan di ujung sana ada semacam box dan pistol serta amunnya. Kita bisa pick up untuk jaga-jaga ya kalau ada sesuatu yang terjadi. Kita sudah prepare atau siap ya. Ada medic box juga tentunya, ini sangat pasti kita butuhkan ya di tengah kemulut zombie apocalypse ya. Terus siap dengan semua keadaan. Lihat itu ya, jalan raya yang retak. Entah apa yang terjadi. Nah, anyway, kita lihat ada semacam shelter bawah tanah ya. Mungkin adalah petunjuk. Kita bisa istirahat sejenak dan memulihkan energi. Kita tinggal klik tombol enter ya, yang semacam pintu ya. Wow, ada setelan baru. Kita beranjak di sini. Jadi untuk kabut hijau itu adalah virus ya. Jadi jangan pernah mencoba mendekat atau memasuki area tersebut. Tapi karena gue penasaran, masuk aja ya. Virus infected. Jadi karakternya sudah terinfeksi virus. Dan gue nggak tahu apa itu efeknya depannya. Karena ini mungkin masuk tutorial, jadi tidak masalah. Apapun bisa terjadi. Wow. Jadi kita melihat sesosok zombie di sini. Kita cukup menggunakan tangan kosong atau bare hand untuk melawan zombinya. Pap, puk, pap, puk, pak, puk, pak, pak, puk, pak. Wah, tewas zombinya ya. Kita loot aja. Wah, zombinya di sini bawa kobar ya. Gila, ini mau zombinya mau apa ya? Berantem kali ya, pakai kobar. Jadi manajemen inventory pastinya sangat dibutuhkan untuk game-game seperti ini. Jadi bisa dimaksimalkan kira-kira item apa yang bisa atau ingin digunakan dan item apa yang tidak perlu bisa dibuang saja. Kita sudah menggunakan suit atau baju yang baru. All press. Di depan semakin banyak kepulan asap ya, asap hijau. Kita coba melangkah masuk. Wow, jadi tiba-tiba karakternya itu dikepung oleh sekumpulan zombie dan blank hitam ya. Apa yang terjadi kita saksikan selanjutnya. Oke, ini adalah bagian kedua dari game Farscape. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari ability, kemudian
beberapa keterangan mengenai game ini, baik itu efek-efek yang bisa karakter kita dapatkan, kemudian berbagai jenis senjata maupun semacam apa ya, fitur-fitur yang bisa teman-teman dapatkan ya di game ini. Oke, saat ini kita berada di kota namanya Little Crew ya. Oke, setelah gue muter-muter di sini dan kita mendapatkan shelter ya, shelter ini untuk karakter kita istirahat, kemudian simpan barang-barang, merakit senjata maupun item ya. Oke, di sini adalah tempat yang paling cocok untuk kita bertahan hidup. Oke, jadi di sini teman-teman bisa gunakan shelter ini. Di sini ada bed atau tempat tidur dan workbench, atau semacam gear atau workstation di mana teman-teman bisa rakit item senjata maupun armor. Jadi di lantai itu ada beberapa item semacam cloth parts. Kemudian di sini gua juga ada minigun ya. Minigun ini wow, keren. Pastinya makan inventory yang banyak ya. Kita sambil berkeliling ke shelter yang lain. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Wow, ada zombie. Jadi setiap kita memasuki area baru, kita akan mendapatkan experience. Apalagi kalau kita bisa berhasil nge-kill zombie ya. Pastinya akan meningkatkan ability dan experience. Oke, kita coba cek di sekitar apakah ada item yang berguna ya. Sepertinya sudah selesai. Kita coba cari-cari lagi. Oh, ada zombie di sono. Ajar aja, bro. Waduh. Gampang. Nah, di sini ability-nya kan meningkat. Jadi untuk ability sendiri kan meningkat secara otomatis pada saat kita sering menggunakan ability tersebut, seperti tadi ya. Coba ke shelter yang lainnya di sini. Apakah ada sesuatu? Dem-dem. Ada sosok zombie yang kayaknya zombie serem ini ya. Oh, gila. Tebal banget darahnya, bro. Wah, kita kabur dulu. Ini bahaya nih. Jadi, pada saat kita ajar pakai minigun itu darahnya berkurangnya 1 2 1 2 1 2 dong. Dan kalau kita menggunakan minigun di sini butuh strength atau stamina yang besar. Jadi kalau strength-nya itu berkurang atau sama sekali nol, kita nggak bisa menggunakan senjata minigun ya. Seperti ini. Jadi gua harus coba menghindar dari bosnya dulu sambil memulihkan stamina atau strength-nya. Oke, seperti ini. Kita coba ganti dulu senjatanya pakai apa nih? Revolver ya. Oh. Ini tidak terlalu berasa damage-nya, tapi lumayan. Masih hidup bosnya. Dikit lagi. Ayo dikit lagi. Terus terus, ternyata darahnya tebal banget di sini. Kita cek apakah ada item. Banyak banget itemnya. Gila, itu berapa slot ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hampir 35 slot ya. Dan experience-nya 592. Luar biasa. Oke, mungkin reviewnya sampai di sini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. See you. Bye.